Wali Kota Denpasar bersama Wali Kota Makassar melakukan penanda tanganan MOU Kesepakatan Kerjasama Lintas Perkotaan. Melalui kerjasama ini diharapkan mampu memberi solusi terhadap permasalahan di masing-masing kota untuk menjadikan kota yang semakin maju. Wali Kota Denpasar Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra melakukan penandatanganan MOU Kesepakatan Kerjasama Lintas Perkotaan dengan Wali Kota Makassar Muhammad Ramadan Pumanto. Dalam kesempatan tersebut, Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra menyatakan, penandatanganan kerjasama ini tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi dalam berbagai bidang. Dalam kerjasama ini akan mendapat berbagai solusi dari permasalahan kota yang dihadapi, baik masalah urban maupun yang lainnya. Seperti yang diketahui, Wali Kota Makassar sangat tanggap mengatasi permasalahan yang dihadapi, baik itu menyangkut permasalahan TPA. Mengingat saat ini Kota Denpasar juga mengalami permasalahan yang sama. Kerjasama ini juga diharapkan mampu mempercepat pembangunan di masing-masing kota. Ya, bukan hanya dalam satu bidang aja, semua bidang. Artinya kita akan banyak mendapat suatu pelajaran dan juga akan banyak mendapat satu solusi nanti. Karena permasalahan kota itu pasti akan mirip-mirip nih mereka ya. Baik tadi tentang masalah urban atau apa segala macam. Dan tentunya Pak Wali Kota Makassar ini sangat cepat juga untuk membangun kotanya dan mengatasi permasalahannya. Terutama juga tadi ada yang menyangkut masalah TPA yang kita dengar ya. Ini sangat bermanfaat sekali dengan Kota Denpasar yang sedang mengalami hal yang sama ya. Dan juga banyak hal-hal lain nanti yang apa namanya yang perlu di perdalam ya, perdalam lagi. Saya rasa antara Makassar sama Denpasar kayaknya nggak jauh-jauh amat, nggak ada hal yang baru ya, cuman sekarang lebih dipererat aja, lebih dipererat dan lebih diperdalam. Artinya kegunaannya untuk mempercepat pembangunan kita di masing-masing inilah. Wali Kota Makassar Muhammad Ramadan Pumanto menyatakan, kerjasama ini juga sebagai upaya untuk menopang kemajuan negara. MOU ini sebagai upaya untuk mengembangkan kemajuan di masing-masing kota. MOU ini hanya sebagai bingkai dan nantinya ada beberapa hal yang akan dikerjasamakan ke depannya. Kerjasama antara kota-kota di Indonesia adalah semakin penting, terutama di bagaimana kita men-share masing-masing pengalaman dan kemajuan kota-kota itu menopang kemajuan negara. Hari ini Indonesia itu sudah semakin mengkota. Sudah hampir 52% orang tinggal di kota. Maka peran-peran kota sangat-sangatlah penting bagi perkembangan negara ini. Nah, perkembangan kota ini sangat ditentukan dengan bagaimana kita saling belajar di antara kita. Dan hari ini kita MOU dalam rangka itu. Melalui kerjasama ini akan ada banyak hal yang akan didapatkan, baik dari segi ekonomi, percepatan akselerasi pembangunan. Agung Ria, Bali TV.